balapan kita. Hai guys, waktunya Mami pulang dari Bali menuju ke Pulau Jawa. Ini di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Mami naik ferry, harganya Rp188.000 per mobil. Tidak lagi bayar orang ya, hanya mobil saja. Berapapun penumpangnya tetap bayar segitu. Dan syaratnya harus antigen. Sebelum masuk ke pelabuhan, banyak di depan-depan pelabuhan itu banyak yang menawarkan jasa antigen. Harga per orangnya Rp70.000. Sama lah seperti kemarin dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, syaratnya tetap antigen ya. Ini pulang dari Bali ke Pulau Jawa juga sama. Kita pulang pergi jalur darat ya, nggak naik pesawat. Kalau mau lihat road trip ke Pulau Bali, sudah ada Mami upload di video-video sebelumnya. Dan wisata kemana aja Mami selama di Bali juga sudah Mami upload di video-video sebelumnya. Boleh dicek di link di atas ya. Rencananya perjalanan pulang ini Mami mau menginap di kota Solo, Jawa Tengah. Karena Mami ada satu tujuan destinasi wisata di sana, jadi kita mau nginep dulu semalam di sana ya. Habis video ini pasti Mami upload tempat wisata di Solo yang lagi ngehits. Keren banget tempatnya, sumpah. Tunggu aja ya tayangan berikutnya. Jadi jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya supaya selalu update kalau Mami ngupload yang terbaru. Balapan kita. Penyeberangan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sebentar aja ya, nggak nyampe 1 jam sudah sampai. Nah, ini kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang. Mau melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Oke, terima kasih yang sudah menonton.